Oke pemirsa, ini Mas yang nganterin kita sampai ke bandara sama pemirsa. Jauh-jauh dari Jogja nganterin. Ini Masnya nih. Subscribe. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau rencana pergi umrohnya nih pemirsa dengan Samira. Wah, mantap. Kami sekali pemirsa. Bandaranya sudah ramai. Lagi ramai ya pemirsa ya. Ini ramai nih pemirsa. Mana Bu Elanya? Bu Elanya mana ya? Pak Fikran sini mana? Halo. Gitu. Ajak Umi, ajak Dendi, sama kakek sama nenek lagi ya. Kita umroh langsung ke Turki, Fatih, Fikran. Itu, ya ingat tuh ya Fatih ya, sama Fikran langsung ke Turki, kata Umi, kata nenek. Oke? Jangan takut nanti Mbak Elanya seperti apa. Ya seperti yang ada di video. Ya, yang seperti yang ada di video. Itu pemanasan dari mulai perjalanan Cirebon sampai nyampe Jakarta, sampai hotel, sampai sarapan. Insya Allah Mbak Ella akan membersamainya seperti itu. Ya. Jadi satu kuncinya, kerja, saling doa. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan? Ayo, Mak, Bapak. Hah? Udah. Yang dari sini? Kak Ella. Udah. Iya. Iya, kita dibimbing. Nanti dibimbing, nanti ditemenin, tapi enggak didandanin ya, Mah. Nanyanya tuh nanyanya Mbak Ella kalau belanja gitu. Mbak Ella. Mar. Jadi, saya langsung dikasih tugas sama Mbak Ella nih. Kok langsung jadi komandan? Masya Allah, tabarakallah, aku ketemu sama adekku nih yang dari Padang, dari Tanjung. Langsung jadi pengurus pemirsa. Langsung aku didaulatkan beliau jadi koordinator bus, koordinator safari. Mudah-mudahan next September nih gerakan umroh rombonganku lagi Maulud Nabi, beliau aku tarik untuk berangkat jadi TA. Masya Allah, subhanallah. Itu doakan. Amin. Belum 40 hari loh, Mbak Ella pulang. Iya. Jadi malaikatnya masih ada dan mudah-mudahan doanya terijabah, adekku akan berangkat. Amin. Kita gerakan di Tanjung Pinang, kita gerakan di Padang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap, mantap. Oke pemirsa, Mbak Ellanya nggak salah pilih. Oke, ciao.